salaman niku kula kelingan salaman niku niki lha wis niki. Yen salaman kula niki oleh hadis musalsal. Terus musalsal niku diwacane terus dipraktekne salaman niki. Dadi man sofaha niku dakhalal jannah salaman. Dadi salaman lek ngene tok mboten cukup niki. Dadi salaman niku wong Jawa Barat ya biasane mantasofahani hila mantasofahani yo hadisi musalsal musalsal ni tu tetapi diwacan ni mesti praktek ni jadi ya lah ini ngaji dengan niat satu ngaji kedua agar kulonian khawatir nggih kuatir teng awak kula dhewe kuatir teng jenengan sedaya ngoyo ngaji bengi-bengi adem pisan diwangi ngantuk turu ngiler pisan sampeyan budal koma ditambahi niate ini nggih kula omongne teng niate ditambahi muga-muga lantaran sampeyan budal koma ngaji niku dadi ngamal menjadikan satu sebab menjadikan satu lantaran menjadikan satu wasilah awake dhewe iki lek nazak ngono mergo ngamali sampeyan mlaku kangelan dan lain sebagainya itu akan menjadi satu wasilah awake dhewe lek nazak ben ditulungi kalian Allah Subhanahu wa taala niku penting.